via Facebook atau seperti apa? Ya kita cuma kalau ada yang masing sepeda, kita tanyain dia daerahnya itu daerah mana, kalau ke arah Sidoarjo, Mojokerto, terus kita dia Sherlock, lokasi Sherlock? Iya Sherlock, lokasi ya. Terus? Kalau emang buat tujuan kita oke, ya udah kita terusin di situ. Penawarannya gimana? Penawarannya ya gini aja kalau dia yang rendah gitu ya? Iya yang rendah-rendah aja. Pura-pura transaksi ya mas? Iya gitu aja. Berarti sasarannya selalu para penjual sepeda di online? Iya. Kalau nanti sepeda mahal mas ya? Apa? Yang diincar selalu sepeda mahal. Pasti sepeda mahal. Kalau sepeda murah ya buat apa? Modus operandinya yang bersangkutan bersama dua orang lainnya yaitu melaksanakan aksinya dengan memanjat pagar rumah, kemudian mengambil. Jadi untuk dua orang ini masih kita laksanakan penyelidikan untuk jadikan DPO. Ya. Cara mencari sasaran bagaimana? Sasarannya online juga atau bagaimana dan? Ya, jadi untuk cara yang bersangkutan itu mencari sepeda itu dengan cara dia melihat di online Facebook, yaitu melihat kemudian melaksanakan tawar menawar, kemudian posisi di mana. Dari situ dia akan tahu posisi sepeda itu.